Halo Lur, jumpa lagi dengan saya Mas Risno. Gimana kabarnya dulur-dulur semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Tentunya di dalam kondisi yang pandemi ini, mudah-mudahan dulur-dulur semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Dan saya doakan semoga soundnya dulur-dulur tambah horek, tambah geler, tambah nyes ya. Kali ini saya mau unbox ya dulur. Unbox suatu produk power amplifier nih, dapat kiriman power amplifier. Nah, kita mau unbox dulu-dulur ya, kita proses unbox. Oke, langsung dulu-dulur kita unbox. This is special platform Blara Audi White Artal Malang, supported by dan kita coba keluarkan ya Lur ya dari kardus. Lumayan abot Lur ini. Berat. Nah, ini menambahkannya Lur. Power PV CS 8000 Asus profesional power amplifier ya. Dan channel ini dua channel ya, Lur. Channel A dan channel B. Ini ada indikasi LED-nya ya. Power, indikasi sinyal sama indikasi clip nih kayaknya, Lur. Ini walaupun tipis nih sepertinya ukuran 2U tapi lumayan berat nih, Lur. Lumayan berat. Oke Lur, untuk powernya kita review sedikit ya. Ini jack input AC nya kemudian ini input channel 1, ini output channel 1 ya, kemudian yang ini input channel 2, ini output channel 2. Nah, inputnya ini bisa pakai jack toa ya, sebagai channel 1 dan channel 2. Kemudian untuk outputnya teman-teman pakai, bisa pakai jack speaker ini atau model yang jepit seperti ini teman-teman ya. Ini channel 1 ini, kemudian channel 2 ya, atau kita bisa pakai bridge ya, pakai bridge di power ini, kita pakai yang ini ya, plus sama minus ini kita bridge ya, kita bukan tanggal ikan sini aja nih tombol switchnya, ini ke bridge. Oke, ini untuk penampakannya ya, lumayan nih teman-teman, harga dengan harga 3.200.000-an, 3,2 jutaan sudah dapat power ini ya teman-teman ya. Oke Lur, ini kita langsung cek powernya ya. Ini buat 12 in ya, buat 12 in angkat itu, speaker ADS 12 biji sama tweeter. Kemudian channel 2 nya buat 15 in 2 ini Lur, blok CBS ya. Langsung saja kita putar ya dari mixer, enggak lewat EQ atau aksesoris lainnya, dari mixer langsung ke power. Ini kita play lewat bluetooth ya, ini kita masih settingan flat semua ya, rata.
ya, settingan flat, tidak ada yang di posting ya, flat. Kemudian ini juga flat ya. Oke, kita langsung saja dengarkan ya, dulur-dulur semuanya. Ini cari lagu yang no copyright, lur. Ini masih yang 12 itu. Oke, kita sekarang coba yang 15-in, lur. Di jam 2 sama ya, lur ya. Oke, teman-teman, untuk pengetesan sudah cukup ya, dulur-dulur semuanya. Ini setelah didengarkan tadi suaranya ya, untuk yang 12 ya cenderung ngelo ya, untuk yang 15 GPS ini ada subnya ya, ngelo sub keluar, karena ini tadi yang DS12 ini kan pakai Twitter ya, ada suara icik-iciknya ya dulur-dulur. Untuk suara saya rasa ini untuk angkat power ini, untuk angkat 15 in 4 biji ini kuat ya dulur ya, 15 in 4 biji ya, seperti ACR 15600 itu masih enteng ya. Ini saya pakai speaker 4 biji ya, 4 biji, namun ini yang satu 12 in, tapi walaupun 12 in ini untuk ADS ini spoolnya malah lebih besar daripada 15 in yang di box CBS ini lur. Yang di box CBS ini kan pakai speaker ACR 15600. Nah, saya rasa harusnya cukup ya untuk angkat 15 ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe teman-teman, dulur-dulur semuanya. Mudah-mudahan subscribe dulur-dulur semuanya bermanfaat bagi saya, bagi channel saya, agar selalu tetap semangat dalam membuat sebuah konten, tentunya yang membahas tentang audio sound system ya, dan aksesoris audio lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.